Pekan Olahraga Provinsi Bangka Belitung yang akan digelar di Bangka Barat pada pertengahan bulan Agustus ini, tentu hal ini harus disiapkan dengan matang agar dapat mendulang prestasi bagi daerahnya masing-masing. Selain latihan yang intensif, persiapan mental bagi para atlet merupakan modal utama dan kunci keberhasilan dalam setiap pertandingan. Guna mempersiapkan dan menguji kemampuan atletnya, tim Takraw Belitung Timur kemarin siang melakukan latih tanding dengan tim Takraw dari Kabupaten Belitung di Gedung Olahraga Rimbah Pelawan Belitung Timur. Pada pertandingan ini, kedua tim masing-masing menunjukkan kemampuannya dalam mengalahkan dan menekan permainan lawannya. Ketua PSTI Belitung Timur, Amiruddin, mengatakan tujuan dilakukannya pertandingan ini adalah untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dari masing-masing pemain. Sinergitas kami, PSTI Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, bagaimana kita melakukan suatu uji tanding sehingga bisa kelihatan nanti bibit-bibit yang berprestasi yang bisa menjadi unggulan, baik itu dari PSTI Kabupaten Belitung maupun dari Kabupaten Belitung Timur. Nah, sinergisitas inilah yang perlu kita bangun sehingga nanti secara masif sepak takraw di Pulau Belitung khususnya ini bisa betul-betul berkembang dan membumi di Pulau Belitung. Melalui ajang Pekan Olahraga Provinsi Bangka Belitung tahun ini, Amiruddin berharap dunia olahraga di Belitung Timur semakin membumi dan mampu membangun jiwa sportivitas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari Kabupaten Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.